Udah. Enak. Enak. Ya, terima kasih. Mandi yuk. Ya, semoga semua diberkati Tuhan. Amin. Karena nanti mandi sendiri bisa di rumah saya yang nabati. Enggak mau mandi. Siram nanti, dulu yuk. Ya, nanti saya mandi sendiri. Yang nabati saya sendiri. Nanti jalannya saya sendiri, tidak keluar. Ada air? Ada. Air buat mandi? Ya, alhamdulillah. Berkat Tuhan. Terima kasih amalannya. Semoga semuanya terberkati. Amin. Terberkati mama di dalam berkat Tuhan. Amin. Sama keluarganya. Amin. Jaga rawat. Dan damai. Amin. Dikeluarkan, soalnya bahaya. Bahaya ya, Pak? Kayu-kayunya. Ini semua yang rusak dia, itu. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahalazim, guys. Ini dulu, bagus ini semua ini. Ya Allah, dirusak semuanya. Mas Eko semangat ya. Gak digaji Mas Eko. Udah selesai, tinggal dikit lagi finishing, terus habis itu kita mandiin Pak Yusuf. Udah? Enak. Enak? Ya, terima kasih. Mandi yuk. Ya, semoga semua diberkati Tuhan. Amin. Karena nanti mandi sendiri bisa di rumah saya yang nabati. Enggak mau mandi, siram nanti, dulu yuk. Ya nanti saya mandi sendiri. Yang nembaki saya sendiri. Nanti jalannya saya sendiri, tidak keluar. Ada air? Ada. Air buat mandi? Ya, alhamdulillah. Berkat Tuhan. Terima kasih amalannya. Pak, rambutnya kupotong ya? Iya. Potong? Potong rambut ya, Mbak? Karena rambutnya banyak ini, banyak kotoran-kotoran, ya. Debu-debu. Iya, terima kasih. Ya, tak potong ya? Iya. Ya udah, mam dulu. Iya. Pak, yuk kita potong rambut. Iya. Yuk. Memang. Ayo. Yuk. Ya. Yuk, sama aku. Bentar yuk. Depan aja bu, nggak apa-apa, insya Allah aman.
duduk sini. Sini duduk-duduk sini. Nah. Enggak boleh marah ya. Oke. Okay? Oh, sakit tadi. Sakit. Maaf. Nih. Haus banget. Ini haus banget lagi. Udah. Alhamdulillah. Jangan marah ya. Pak Amit ya, aku rapihin rambutnya ya. Mana? Cukur rambut Nadia. Maaf ya, izin ya. Oke guys, nih mbahnya mau aku rapihin rambutnya karena rambutnya udah kotor banget, 4 tahun nggak pernah dibersihin, nggak pernah mandi juga. Aku izin ya mbah. Mbah, Pak Yusuf. Iya. Coba dong perkenalan bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Udah lupa ya? Tidak punya ability itu. Aku potong ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pernah mas motongin rambut? Serius, ini baru pertama kali teh. Oh ini baru pertama kali? Pertama kali aku sih. Pertama kali juga deketin ODGJ? Iya. Yeah. Oke. Okay. Gimana first impression-nya? Ternyata ODGJ nggak seserem yang kita bayangin ya, Teh? Betul. Jadi stigma-stigma ODGJ menyeramkan itu udah nggak berlaku. Karena dia juga sama kok manusia kayak kita. Kenapa harus kita takut? Apalagi niat kita baik. Membantu dia, menolong dia, tidak untuk mencelakai atau mengejek. Pemikiran masyarakat selama ini salah kan? Betul, jadi ini untuk kalian yang nonton tayangan ini, aku selalu bilang jangan pernah takut sama ODGJ, apalagi niat kita baik. Ya, ODGJ itu sama kayak kita, ketika kalian mau niat jahat, otomatis dia akan self defense, dia akan membela diri gitu. Tapi kalau niat kalian baik untuk membantu, insya Allah akan disambut dengan baik. Gak cuma nyata berkasih. Amin. Kalau tadi mama di dalam kita kasuhan. Amin. Sama keluarganya. Amin. Jaga. Bah maaf. Dan damai. Amin. Bah agamanya apa? Dalam iman Katolik Roma. Oh Katolik. All I wanted to do was cry and cry. Didn't wanna see my friends without you. Stayed at my phone like all. Dah, ini kan habis potong, nanti gatel. Kita mandi ya. Iya. Yuk. Nanti saya mandi sendiri. Ini rumah saya yang menempati. Iya. Saya bisa sampai mana-mana. Iya, ini mumpung ada air, coba Bapak mandi sendiri ya. Iya. Yuk. Gak apa-apa pakai celana mandi. Iya. Semoga terberkati kerjaan ini. Orang beriman. Yuk, mandi yuk. Tidak ya, bisa mandi sendiri. Saya nanti saya malu sama cucu saya. Kenapa? Malu sama cucu saya. Malu sama cucu. Di sana pojok kanan. Mbak yang Mbak Dwi Resiana. Di pojok kanan. Pojok kanan. Mbak Dwi Resiana, Mbak Kemitir, Mbak Jengan Ajun. Kukunya ya potong ya? Iya, makasih. Pernah potong ada kebaikan ada. Kukunya. Kukunya panjang guys. Selamat malam. Tahan dulu. Ini karena kukunya keras, direndam dulu. Dibahas ya. Direndam pak.
lagi dua-duanya. Satunya bagi, masukkan bagian. Siap, direndam dulu. Nah. Sama ibu apa sama bapak? Ya, sama saya. Sama ibu. Coba bu, ini kan bapaknya nggak mau mandi. Coba dirayu mau mandi. Sudah dong, sudah di anu potong lagi. Oh, udah, ini potongnya udah tinggal mandi. Ya, ya. Saya akan telana Pian. Oh, telana Pian. Mbak Su mandi dulu ya. Ya, nanti saya akan mandi. Saya sendiri di rumah dan enggak. Saya anak Adam. Tanpa hawa pun saya masih di sini. Jangan main-main dengan anak kota. Iya. Kamu kosok yang bodoh. Bergaul jadi kota. Maaf ya, amit ya Mbak. Sabunnya ada. Amit ya Mbak. Amit ya. No more friends are leaving without me. I'm still thinking about you. Left me in the corner and I'm trying to move. Drunk over you. Merem Mbak. Ada manusia merem apa sih bahasa Jawanya? Merem ya? Mas, pertama mandikan ODGJ ada perasaan geli atau nggak sih? Kalau nggak sih, teh. Takut ya? Takut sih, takut aja. Emang ini kenalan orang Sunda banyak. Bicara bahasa Sunda yang bukan nama ITB. Iya. Ini. Jalan Erlangga aja kenal. Tanya sama dia, kalau bilang tak kenal, enggak gitu, dianggap itu laki-laki oleh Mbah Mas. Sama dia, ini putuh oleh Gonda Rabia. Kita ini bang puasan, ini puluh puasan. Nabi ini, mau suge, Mbah Mas. Mbah. Tinggi, betul mau. Mbah ganteng ya. Udah mandi ganteng ya. Mbak, saya ini yang bagus. Ih, pinter ya Mbah ya. Yuk, anduk. Mbaknya marah-marah kalau marah-marah. Harus dialihin perhatiannya. Mbah? 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 Iya, kalau yang menjadah putu. Keteknya angkat, keteknya. Istri, nah. Tau, Mang. Angkat keteknya. Ganteng, Mbah. Udah ganteng, Mbah. Nggih, sampun sepuh lagi ganteng. Nggih. Dipun paringi ngaten matur nuwun. Sama-sama. Sama-sama, seneng. Terima kasih, Salma. Sama-sama. Amun ulah rawuh nu asih maling. Mangke udah ya mah dini pun mandat. Dah celananya. Tutupin pakai. Celana.
Jadi Mas, sekedar cerita, kita tuh kadang nggak pernah tahu ya. Ada beberapa yang bilang ODGJ-nya galak gini. Tapi contohnya Pak Mail, Pak Ismail itu adalah salah satu ODGJ yang 5 tahun nggak pernah mau ngomong, nggak pernah mau keluar rumah. Keluar rumah tapi maksudnya dalam kategori yang dia cuma cari makan gitu loh, nggak bersosialisasi. Pas kita datang ke sana, dia mau kita mandikan setelah 5 tahun dan dia bicara. Gitu, jadi terkadang walaupun orang bilang gini-gini, ODGJ-nya seperti ini, ODGJ-nya seperti itu, kita usaha dulu aja. Poinnya seperti itu. Karena sekali lagi, ketika niat kita baik, kita nggak akan pernah tahu akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah. Jadi setidaknya, lakukan sesuatu, jangan hanya mendengarkan kata orang, dan niat baik. Gitu. Oke, sudah selesai Mbak, pakai sendal. Nah, ini aku ada oleh-oleh Mbak. Ini Mbak Yusuf. Ini ada makanan, Mbak mau apa tinggal pilih, satu lagi. Sama ini. Ini untuk Mbah. Untuk Mbah semuanya. Mbah mau minum apa? Mau makan apa? Matur nuwun dawuhipun. Sama-sama. Kula dinuwun dalem panjenengan istana ingkang pinantos nami. Amin. Langsung kalian biyo kula. Amin. Perasaan Mbah gimana sekarang? Saya Mbah Su, panggilannya anak cucu saya. Mbah Yusuf. Iya Mbah Su, punya kelebihan karena gang satu. Ini Islam bayi. Atau Islam? Islam kan? Iya nanti saya ke Pak Ma'anbur salam. Ya Bapak Islam loh. Iya. Saya Katolik Ortodok dari Mbah Jaya saya di juga. Peci anak peci. Sekarang Islam. Dulu ya, sekarang Islam. Iya, karena keluarga di sini. Saya hari dekat Mas Mulyoto, masjid depan. Ganti. Nanti aku beliin kasur ya. Itu kan kasurnya udah kotor, udah ini apa? Udah nggak layak lah, jadi tadi aku buang gitu. Sehat-sehat ya Mbak. Iya, sedaya bukan paling sama dan sukses. Gimana Mbak? Ulang. Damai dan sukses. Iya. Oke, jadi gimana Mas? Mungkin normal. Ini benar-benar pengalaman yang pertama kali aku lakuin karena emang sebelumnya aku memang konten sosialnya lebih ke pedagang pinggir jalan ya Teh. Tapi hari ini Teh Nopik ngajarin aku hal yang luar biasa yaitu turun langsung memanusiakan manusia. Jadi yang kita lakukan itu sekali lagi saya usahakan ya, saya juga manusia, saya usahakan untuk totalitas. Dalam arti seperti ini, kita bekerja sama, bergotong royong bersama Mas Ade Septian untuk membersihkan rumah Mbahnya untuk lebih layak gitu, untuk lebih layak ditidurin, lebih layak ditinggalin, karena kan rumah yang bersih itulah yang sangat nyaman gitu. Betul, takutnya kan juga mengganggu kesehatannya ya. Betul deh. Oke guys, sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah mendukung aku, yang udah doain aku. Pokoknya untuk kalian aku minta tolong banget ketika melihat orang di luar sana yang membutuhkan bantuan, silakan dibantu sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Entah berupa jasa, berupa tenaga, atau materi apapun itu, ketika kalian mampu lakukanlah yang terbaik di dunia ini. Gitu guys. Ada yang mau ditambahin? Oke, satu pesan lagi untuk teman-teman ketika melihat ODGJ di pinggir jalan. Nah, ini ilmu yang barusan aku dapat banget ya.
jangan pernah takut teman-teman, karena nggak selamanya mereka-mereka ini menyeramkan. Betul. Tapi sebenarnya kita yang lebih menyeramkan ya, Teh. Iya. Karena hati nurani manusia yang normal malah kadang tidak dipakai ya. Betul sekali, Teh. Sedangkan mereka hati nuraninya lebih diutamakan dan mereka bisa mengetahui yang tulus atau tidak. Betul. Oke guys, si Jalu makan ikan. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.